Welcome, troops deploy in 5 seconds. Troops have deployed. Halo semua, kembali lagi di channel Dadi Lesimu. Semoga Anda tidak terhibur. Dan juga selamat datang para kaum putus sasa. Gimana para kaum yang selalu dihina tapi mampu mengubah dunia? Kali ini saya bermain karakter Odin ya. Odin ini adalah tipe strength atau petarung jarak dekat. Dan jujur itu bukan rule saya. Jadi mohon maaf jika permainannya biasa-biasa saja. Yang menarik di Odin ini skill keempat, yaitu skill pasif. Jadi setiap hitnya dia bisa membekukan lawan. Skill 1, jadi dia nambah armor ya, karena itu dia termasuk tipe tank di sini. Nah ini itu menambah armor. Untuk skill 2 yaitu dash, jadi dia menambah kecepatan. Yang paling menarik di skillnya Odin ini adalah ulti. One hit damage gede, jadi sangat pas untuk HK atau last kill. Langsung saja seperti biasanya, sambil saya bermain. Biar asisten saya yang menjelaskan atau berkip setria siapakah itu Odin. Odin. Odin juga disebut Wodan, Woden, atau Wotan, salah satu dewa utama dalam mitologi Nordik. Sifat dan perannya yang tepat, bagaimanapun, sulit untuk ditentukan. Karena gambaran kompleks tentang dirinya yang diberikan oleh kekayaan sumber arkeologi dan sastra. Sejarawan Romawi, Tacitus menyatakan, bahwa Teten menyembah Merkurius, dan karena Dies Mercuri, hari Merkurius, diidentifikasi dengan Rabu, hari Woden. Ada sedikit keraguan, bahwa Dewa Woden adalah bentuk awal Odin yang dimaksud. Meskipun Woden disembah dengan sangat baik, tidak ada cukup bukti tentang kultusnya untuk menunjukkan apakah itu dipraktikkan oleh semua suku Tetonik atau untuk memungkinkan kesimpulan yang dapat ditarik tentang sifat dewa. Akan tetapi, sumber-sumber literatur selanjutnya menunjukkan bahwa pada akhir periode pra-Kristen, Odin adalah dewa utama di Skandinavia. Odin. Sejak awal Odin adalah dewa perang,
dan dia muncul dalam literatur heroik sebagai pelindung para pahlawan, prajurit yang jatuh bergabung dengannya Valhalla. Serigala dan gagak dipersembahkan untuknya. Kuda ajaibnya, Sleipnir, memiliki 8 kaki, gigi bertuliskan mantra, dan kemampuan untuk berlari di udara dan di atas laut. Odin adalah penyihir hebat di antara para dewa dan dikaitkan dengan sihir atau mantra. Dia juga dewa penyair. Secara fisik dia adalah seorang pria tua yang tinggi, dengan janggut yang dijuntai. Dan hanya memiliki satu mata. Mata yang lain, dia berikan sebagai ganti kebijaksanaan. Dia biasanya digambarkan mengenakan jubah dan topi bertepi lebar, serta membawa tombak. Odin muncul sebagai dewa terkemuka sepanjang catatan sejarah Eropa Utara. Dari pendudukan Romawi di wilayah Germania sekitar 2 sebelum Masehi. Melalui pergerakan orang selama periode migrasi abad ke-4 hingga ke-6 Masehi. Dan zaman Viking abad ke-8 sampai abad ke-11 M. Pada periode modern, cerita rakyat pedesaan Eropa Germanik terus mengakui Odin. Referensi kepadanya muncul di nama-nama tempat di seluruh wilayah yang secara historis dihuni oleh orang-orang Germanik kuno. Dan hari dalam seminggu, yaitu Rabu memakai namanya dalam banyak bahasa Germanik termasuk dalam bahasa Inggris. Dalam teks-teks Inggris kuno, Odin memegang tempat tertentu sebagai figur leluhur yang dihemerisasi di kalangan bangsawan, dan dia sering disebut sebagai figur pendiri di antara berbagai bangsa Germanik lainnya seperti Langobard, sementara beberapa sumber Nordik kuno. Odin digambarkannya sebagai penguasa yang bertahta dari para dewa. Bentuk namanya sering muncul di seluruh catatan Jerman. Meskipun narasi tentang Odin terutama ditemukan dalam karya-karya Norse kuno yang direkam di Islandia, terutama sekitar abad ke-13. Teks-teks ini membentuk sebagian besar pemahaman modern tentang mitologi Nordik. Teks-teks Norse kuno menggambarkan Odin sebagai putra Bestla dan Bor, bersama dengan 2 saudara laki-laki, Vili dan Ve. Dan ia menjadi ayah dari banyak putra, yang paling terkenal adalah Dewa Thor dan Balder. Ia dikenal dengan ratusan nama. Odin sering digambarkan sebagai bermata satu dan berjanggut panjang, memegang tombak bernama Gungnir atau muncul dalam penyamaran mengenakan jubah dan topi lebar. Dia sering ditemani oleh hewan familiarnya, Serigala Geri dan Freki. Dan burung gagak Hugin dan Munin yang memberinya informasi dari seluruh Midgard, dan dia mengendarai kuda terbang berkaki 8 Sleipnir melintasi langit dan masuk ke dunia bawah. Dalam teks-teks ini ia sering mencari pengetahuan yang lebih besar, yang paling terkenal dengan memperoleh Myth of Potri dan membuat taruhan dengan istrinya Frigg atas usahanya. Dia mengambil bagian baik dalam penciptaan dunia dengan membunuh makhluk primordial Ainir, dan dalam memberikan kehidupan kepada 2 manusia pertama, As dan Embla. Dia juga memberikan pengetahuan umat manusia tentang penulisan rahasia dan puisi yang menunjukkan aspek-aspek pahlawan budaya. Dia memiliki hubungan khusus dengan Yule, hari libur. Odin juga dikaitkan dengan para gadis medan perang ilahi. Sebut saja para Valkyrie. Dan dia mengawasi Valhalla, di mana dia menerima setengah dari mereka yang mati dalam pertempuran Einherjar. El mengirim separuh lainnya ke Folkfanger Dewi Freyja. Odin berkonsultasi dengan kepala Mimir yang bijaksana dan tidak bertubuh yang dibalsem, yang meramalkan malapetaka Ragnarok kiamat, dan mendesak Odin untuk memimpin Einherjar ke dalam pertempuran sebelum dikonsumsi oleh serigala raksasa Fenrir. Dalam cerita rakyat selanjutnya, Odin terkadang muncul sebagai pemimpin perburuan liar, prosesi hantu orang mati melalui langit musim dingin.
Dia dikaitkan dengan pesona dan bentuk sihir lainnya, terutama dalam teks-teks Inggris kuno dan Norse kuno. Sosok Odin sering menjadi subjek yang menarik dalam studi Jerman, dan para sarjana telah mengajukan banyak teori mengenai perkembangannya. Beberapa di antaranya berfokus pada hubungan khusus Odin dengan tokoh lain, misalnya, suami Freyja Air tampaknya merupakan dewa ganda etimologis, sementara istri Odin, Frigg, dalam banyak hal mirip dengan Freyja, dan Odin memiliki hubungan khusus dengan Loki. Sekedar catatan wahai kaum putus asa, versi cerita Odin ini sangat banyaknya sekali. Kita ambil contoh sederhana saja. Odin di Marvel atau MCU diceritakan bahwa Odin adalah ayah dari Thor dan Loki. Sedangkan di mitologinya Odin adalah ayah dari Thor, tapi untuk Loki lebih cenderung diceritakan sebagai saudara. Pendekatan lain fokus pada tempat Odin dalam catatan sejarah, mengeksplorasi apakah Odin berasal dari mitologi Proto-Indo-Eropa atau dikembangkan kemudian dalam masyarakat Jerman. Pada periode modern, Odin telah menginspirasi banyak karya puisi, musik, dan ekspresi budaya lainnya. Dia dihormati dengan dewa-dewa Jermanik lainnya dalam sebagian besar bentuk gerakan keagamaan baru Hedenry, beberapa cabang fokus terutama padanya. Terima kasih, wahai kaum putus asa, telah mendengarkan circhat yang tidak jelas ini. Untuk jelasnya tentang dewa Odin ini silakan kalian cari sendiri wahai kaum putus asa. Dan untuk bosku, saat ini saya ingin makan pecel tumpang. Kemarin saat edisi Leonidas, saya lupa minta traktirannya. Makasih. Jadi kesimpulan dari channel ini, teman-teman, sejarah, histori, mitologi, atau apapun itu pasti banyak versinya, tapi tujuannya masih tetap sama, agar kita belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti mereka. Ya, terima kasih.
sudah menonton channel Gak Jelas ini. Semoga Anda tidak terhibur dan semoga tidak bertemu di next video. Bye. The sun sets.